Hai, ketemu kali kita dalam untuk kelas bagi minggu ini. Okey, jadi untuk kelas minggu ini kita akan sambung dengan topik yang seterusnya. Okey, iaitu berkenaan dengan menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi sebahagian. Okey, so untuk tajuk ni kalau kita tengok guys, okay, ia berkenaan dengan kita tengok berkenaan dengan penghasilan produk ni. Jadi apa yang dimasukkan dalam produk berfungsi atau berfungsi sebahagian, kalau kita tengok contoh dekat sini, okay, perbezaan antara mockup, okay, produk berfungsi dan sebahagian ni, okay. Penggilat kasut magic ni, contoh untuk penggilat kasut, kalau kita tengok okay, mockup ni dia tak berfungsi, okay, dia langsung tak berfungsi lah. Kalau nama pun mockup kan, memang tak berfungsi ya. Okay, kalau kita tengok dia sebut dekat sini mockup dia tak ada fungsi kan. Okey. Okey, tidak berfungsi sepenuhnya. Mockup tidak fungsi sepenuhnya mockup. Produk berfungsi sebahagian ni lebih kepada model lah. Okey, model. Model ni kita dah buat tapi dia tak berfungsi sepenuhnya. Okey. Dia tunjukkan fungsi tapi kita tak boleh berfungsi, fungsi sebahagian saja. So produk ni hanya dinilai dari segi reka bentuk luaran sahaja. Maknanya produk berfungsi sepenuhnya adalah prototype ya. Prototype. Okey, prototype. Okey, dia berfungsi sepenuhnya, ini diuji dalam situasi ataupun keadaan yang sebenar. Okey, jadi saya nak tunjuk balik kat anda semua berkenaan dengan benda ni. Okey. Kita tengok balik yang awal tadi. Okay. Ha, dekat sini boleh nampak lah. Mockup ni selalunya kita buat pakai plastik, kita tak guna apa, polystyrene. Ha, kita tak guna lagi barang yang sebenar lah, sebab kita nak tengok berapa bentuk dia. So yang berfungsi sebagian ni kita dah buat guna barang ataupun kita guna bahan yang sebenar. Kita dapat tengok lah rupa bentuk dia. Tapi kita tak buat dia secara berfungsi dengan penuh. Okay, kita nampak kan. Model. So yang prototype adalah produk yang fungsi sepenuhnya. Prototype ni sebab kita dah buat produk yang fungsi, dah boleh lah guna, cuma dia tak dapat apa, kita tak jual lagi lah. Ha, itu yang maksudnya. Okey. Ni benda ni. Okey. So yang tu yang pertama ataupun yang A, tu ciri-ciri produk lah. Ciri-ciri produk yang berfungsi sepenuhnya dan yang berfungsi sebahagian. Jadi untuk B, kita akan tengok berkenaan dengan kepentingan merancang pembinaan produk berfungsi, apa dia punya kepentingan dia. So apa kepentingan dia? Okay, untuk menghasilkan produk yang menepati, kita nak tahulah untuk menepati kegunaan kadang-kadang guna, membolehkan penambahbaikan dilakukan. Okay, kita dah buat dah sebenar, baru kita tahu lah. Dah dapat tambahbaikan, menganggarkan kos, merancang tenaga, menjalankan pengujian dan menentukan kaedah. Selalunya sebab kita dah dapat produk-produk sebenar, kita dah dapat lah buat pengujian yang ni yang penting. Poin dekat sini yang penting lah. Kita nak buat pengujian, itu yang penting sekali. Okay. Itu yang kedua, itu kepentingan perancangan pembinaan projek. So, kita tengok yang ketiga. Ketiga, kita tengok. Okey, yang ketiga iaitu langkah-langkah menghasilkan produk. So, langkah-langkah menghasilkan produk ni dia lebih dekat sini lah. Okey, berkenaan dengan tiga langkah utama iaitu kalau kita buat apa-apa pun lah, yang ni dibuat lagi contoh untuk penggilat kasut. So, proses mengukur, menanda dan memotong bahan, membina dan mencantum,
membuat kemasan, ha, buat apa-apa barang sekalipun, kita mesti kena gunakan ketiga-tiga kaedah ni, ya. Ukur, tanda dan memotong, bina mencentum, bahagian dan juga membuat kemasan. So kalau saya tak akan pergilah satu-satu, kita boleh tengok dekat sini apa. Kalau nak ukur tanda, kita mesti dah menggunakan alatan yang bersesuaian, ya. Contoh di sini. So kemudian kita akan tengok kat sebelah dia ni. Okey, kat sebelah ni. Okey, membina dan mencantum bahagian dalam produk. Okey, membina dan mencantum bahagian dalam produk. Okey, proses membina mencantum ni, itu pula lah kalau kita dah potong dah tadi kan. Mestilah kita nak cantum bahagian, ya, yang terlibat. Okey. Kita nak satukan bahagian terlibat. Okey. Jadi ikutlah berdasarkan projek apa yang kita buat, adakah kita nak memerlukan peralatan apa yang diperlukan. Kalau kita buat kerja kayu, kita perlukan apa. Kalau kita guna apa barang-barang yang apa, logam ke, payuk ke, plastik ke. Kalau kita buat jahitan, kita perlukan apa, mesin jahit ke perlu, atau jahit tangan. Jadi benda-benda tu yang kita perlu fikirkan. Okey, tengok gambar kat bawah ni. Yang ni cuaca kalau kita buat guna untuk buat pengilat kasut lah. Ni contoh daripada buku teks. Okey, kemudian kita akan tengok dekat bahagian sebelah. Okey, contoh-contoh, ya. Okay, kemasan. Kita nak buat kemasan, ha? Untuk membuat kemasan. Okay, membuat kemasan, kita boleh tengoklah. Yang ni yang dicadangkan lah. Ini lebih kepada kerja kayu. Okay, apa bahan kemasan yang digunakan. Okay, hijau, varnish, jelek, kuang kayu, semburan dekat jenis pelekat. Okay, ni bergantung lah kita buat kerja kita apa, bahan kemasan apa yang kita guna. Kalau kita nak guna pelekat, nak guna stiker, itu bergantung kepada bahan yang kita nak buat. Okey. Dan yang terakhir, kita tengoklah di penghasilan produk. Okey, penghasilan produk. Kita tengok produk-produk apa yang telah pun dicadangkan. Dalam buku teks ni ada tiga jenis produk yang dicadangkan, iaitu ini adalah pengilat kasut. Boleh tengok contoh pengilat kasut. Okey. Contoh pengilat kasut, apa bahan dia. Okey. Okey. Dan kemudian kita akan tengok berkenaan dengan ni pengagih makanan ikat automatik. Okey. Tengok kat sini contoh. Dan juga yang ketiga adalah bag jean. Okay. Yang ni kita semula lah. Bag jean. Jadi kalau ikutkan, itu adalah dengan topik yang pertama. Okey. Seterusnya kita akan tengok topik yang kedua pula. Okey. Iaitu 2.1.8. Okey. 2.1.8 adalah membuat pengujian dan penilaian kefungsian serta kesesuaian produk. Okey. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, okey, untuk buat pengujian dan penilaian serta kefungsian produk, okey, ada tiga benda kenapa kita perlu buat pengujian ni. Kenapa? Untuk mematuhi project brief, memenuhi kehendak pelanggan serta ketepatan reka bentuk. Okey, untuk pengujian, kita tengok untuk pengujian ada dua jenis ujian, ha? Dua jenis ujian saja, iaitu ujian makmal dan ujian parameter. Jadi apa yang dimasukkan dengan ujian makmal? Kalau kita tengok, nama pun dah makmal lab test, ha? Jadi mestilah dibuat di dalam makmal. Okey, dia ada makmal. Supaya kat dalam makmal dia tak dipengaruhilah faktor macam cuaca apa kan, suhu, angin apa, tak ada, tak pengaruhilah. Sebab tu kita buat dalam makmal. Kalau tengok produk tu sesuai dengan ujian makmal. Dan ujian yang kedua adalah ujian parameter. Ujian parameter ni adalah ujian yang buat pada situasi yang sebenar, ha? Kita buat pada situasi yang kat tempat yang sebenar. Okey, so kita boleh nampaklah jadi ataupun tidak jadi. Okay, itu yang pertama lah, iaitu A, pengujian. Okay, kemudian ni kalau tengok contoh ni, tak apalah, saya tak betul sangat contoh pengujian pada apa penilaian kasut. Tapi kita tengok yang kedua berkenaan dengan, okay, penilaian. A, pengujian. Yang ke B ataupun penilaian. So penilaian ni adalah kita menganalisis, ha? Tujuan kita buat penilaian ni adalah untuk menganalisis
keputusan pengujian yang kita telah buat tadi, sama ada ujian apa, kita buat ujian makmal ataupun ujian parameter. Okey, so kita analisis lah apa yang aspek kefungsian dia, aspek ergonomik, reka bentuk, nilai estetika serta keselamatan bagi produk. Jadi penilaian ni sesuai kita nak dapatkan macam mana, kita melalui borang soal sedidik. Okey, ni contoh borang soal sedidik yang merangkumi aspek-aspek yang tadi lah. Kita buat penilaian ni selalunya kita nak buat melalui borang soal sedidik. Okey, dan yang ketiga, kesesuaian produk. Okey, kesesuaian produk ni ditentukan berdasarkan penilaian. Okey, dah ikut urutan lah. Kita ke tempat penilaian terhadap keputusan pengujian yang telah dijalankan terhadap produk. Okey, jadi keputusan pengujian dapat membuktikan sama produk tu dihasilkan tu menembuti keperluan serta kehendak pengguna ataupun tidak. Okey, okay, jadi kalau contoh ni, kalau kita tengok, okey, hasil daripada penilaian produk yang dibati dapat fungsi sepenuhnya seperti yang rancang. Dan okay, ini contoh bagi pengilat kasut lah. Jadi kesesuaian ni selepas kita buat penilaian lah. Dan penilaian kita berdasarkan keputusan pengujian. Jadi yang ketiga adalah kesesuaian adalah berdasarkan keputusan pengujian lah. Dan kita buat penilaian. Okay. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan tahap keselamatan. Okay. Okay. Okay, tahap keselamatan. Okay. Untuk memastikan tahap keselamatan yang telah dihasilkan adalah penting lah. Kita penting ni, penting, amat penting. Okey, beberapa perkara perlu diambil kira seperti satu produk. Okey, kerana kita nak hasilkan produk yang tidak membahayakan pengguna lah, yang sesuai digunakan oleh semua. Okey, jadi ada beberapa soalan lah. Adakah produk tajam, adakah produk sesuai, selesa dan tahap keselamatan dia adalah mencukupi. Okey, jadi itu setakat tu selesailah untuk kita punya, saya punya penerangan. So nanti kamu lengkapkanlah latihan yang saya berikan. Okey, jadi kalau ada persoalan kita bincangkan pada minggu hadapan. Okey, okay, setakat itu saja, sekian.